I see what you're wearing. There's nothing beneath it. Forgive me for staring. Forgive me for breathing. We might not know why. We might not know how. But baby, tonight we're beautiful now. We're beautiful now. Hari kelima Senas, dan hari ini kita tadi pagi ke Prambors, Radio Prambors, dengan investasi. Terus habis itu kita ke Trans Studio dengan investasi, terus kita main-main gitu sampai jam 5 sore. Terus kita akhirnya ke rumah mode shopping lagi. Terus akhirnya kita pulang dan kasih free time. Bye. Hai, so buat day 5 K-nya hari ini, itu kunjungan pertama kita ke Prambors. Kita dengerin tentang Prambors tuh kayak gimana aja. Terus buat kunjungan kedua itu kita ke Trans Studio. Di situ kita ada main wahana and everything. Walaupun waktunya cuma bentar banget sih, kayak 4 jam, tapi 1 jamnya tuh buat presentasi. Harusnya lebih lama sih. Jadi kayak bisa main semua wahananya, karena tadi nggak nutut kalau main semua wahananya. Terus kunjungan ketiga itu kita ke rumah mode. Sekarang masih di rumah mode. Di sini kita free time shopping gitu. Tujuan pertama kita ke Prambors. Jadi di Prambors itu kita diberikan materi mengenai asal-usul Prambors dan juga bagaimana cara mereka menjalankan bisnis mereka. Kemudian dilanjutkan ke Paris Van Java, kita diberikan waktu 20 menit untuk jalan-jalan. Kemudian dilanjutkan ke Trans Studio. Di Trans Studio kita diberikan materi juga dan juga kita diajak untuk jalan-jalan. Kemudian dilanjutkan ke rumah mode, kita dibawa ke sana untuk berbelanja dan juga jalan-jalan. Kemudian sekarang kembali ke hotel. Kunjungan kedua kita ke Trans Studio. Di sana juga ada presentasi tentang misi dari Trans Studio itu tersebut, dan setiap minggunya pasti TSB membuat acara sehingga pengunjung-pengunjungnya tidak bosan. Dan yang terakhir kita ke rumah mode. Di sini kita bisa shopping, bisa sesenang hati mungkin. Oke, okay. Bye bye.